Berikut untuk pengujian inverter 12 volt 500 watt sebelum kami kirim ke customer. Ini untuk nomor invoice-nya. Kemudian untuk pengujian ini akan saya kasih beban ya, pemanas ya. Untuk pertama kita nyalakan inverternya terlebih dahulu. Di sini dia menggunakan ini ya, display LCD. Langsung saja untuk pertama saya kasih beban 115, kemudian saya tambah ke 230. Di sini dia kebaca 350 lebih nih ya. Saya matikan, saya rubah ke 460. Di sini dia kebaca 470 nih ya. Saya matikan, saya rubah ke 575. Di sini dia udah kelebihan beban karena udah melebihi dari 500. Kemudian dia posisi mati. Di LCD dia ada kode errornya itu E12 ya. Dia menandakan ada error atau kelebihan beban. Kemudian nanti setelah berapa detik dia hidup kembali. Ya ini dia hidup kembali. Kemudian untuk selanjutnya akan saya uji shot. Ini untuk kabel buntung saya satukan menggunakan looping ini ya. Untuk uji shot di sini ada kode error E11 itu menandakan dia ada shot. Kemudian bearnya berbunyi, dia posisi mati. Nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter sebelum kami kirim. Terima kasih.